banyak kelihatan pemandangan gunung. Ini masuk dalam awan putih. Toyota Hybrid yang teman-teman di Amerika. Ya, dia blok kok. Teman-teman, kita tadi habis jalan-jalan belanja ke Walmart seharian, ya 3 jam lah sama teman Filipin juga. Sekarang kita makan, ini makan apa nih? Dinner juga? Makan teriyaki. Enggak, maksudnya jamnya biar makan apa nih? Lunch. Terus ke mana? Lunch terus ke dinner actually. Ah, jadi kita makannya nggak jelas nih teman-teman. Populer sekali kenyangnya. Ya, kalau di Jeddah sekarang udah jam 1:30. Di sini baru jam 7:30 teman-teman. Ini 7:30, tapi masih terang banget. Hari ini makan temenin sama Safika. Dia makannya pakai udang atau pakai ayam? Shibento. Shibento tuh. So good. Ini depan kita banyak apa namanya, banyak orang bule. Kita malu, jadi HP-nya taruh di bawah aja. Bule orang kulit putih. Oh, macam Malaysia dipanggil Masali. Apa? Masali. Yeah. Orang putih. Orang putih ya. Orang putih. Orang putih jadi Masali. Bule, ya. Jadi kita besok ready jam berapa? Jam 8? Jam 8. Besok? Breakfast jam berapa? Insya Allah. Ya, kalau bangun. Bapak takut janji. Gak apa-apa. Kalau janji pukul 8. Jam 9 ya? Jam 9 itu juga insya Allah kan ya, itu biasa teman-teman. Jadi Melayu, gitu lah. Sama orang Indonesia juga gitu. Jadi Melayu. Iya, ya sama ya. Tapi janjinya gak pasti ya, gak tepat ya. Kalau ada yang nanya ini siapa, ini Safika. Dia dari Kuala Lumpur, Malaysia pastinya. Malaysia yang terlalu. Iya. Aku dulu di Malaysia teman-teman tahun 2003. Belum ketemu dia nih. Siapa? I've been in Malaysia 2013. 2003. Kamu masih sekolah ya? Iya. Masih kecil lah. Sekolah lagi. Oh iya. Sekolah. Di Malaysia juga sama. Kalau sekolah itu ada pacaran juga enggak? Pacaran. This depends. This depends. Tapi ada kan? Siapa? Ah, ada. Di Malaysia. Tadi. Ah, loh. Masih sekolah itu ada. Ada. Masih. Jadi masih bersih teman-teman. Jadi pas habis sekolah baru saja belajar punya pacar. Punya pacar. Sekarang udah serius ya? Terus masih sekolah dulu aku kan sport. Akhirnya lagi hitam. Lagi Oh, iya. Lagi sport.
Masih suka sering keluar siang lah ya. Jadi badan hitam gitu. Hitam lah, because sport. Iya. Betul, pas habis sekolah tuh baru macam belajar. Nah. Ini kalau teman-teman nanyain Instagram kamu apa? Lebih share. Punya enggak ya? Punya kan? Punya lah. Instagram. Saya cuma di Instagram. Apa? M R Shafika. Kalau tak. Langsung di follow ya teman-teman ya. Langsung di follow. Beliau ini juga Telegram. Bukan Telegram. Telegram. Telegram di Kuala Lumpur. Jadi untuk bos-bos Indonesia yang ada punya produk bisa di promoin di Malaysia nih, lumayan. Insyaallah. Wow. Udah coba anggurnya belum? Anggur. Belum? Enak loh anggurnya, tadi aku coba. Tadi coba di luar aja. Oh. Video. Apa sih? Nanti upload. Hmm. Apa YouTube? Oh. Udah berapa nih? Baru 6 menit. Ini kalau pulang ke Malaysia berapa bulan sekali? Pulang malunya berapa bulan sekali? Kalau ini tiap bulan. Kalau days off pulang ya? Days off, jadi sangat pulang. Oh, I see. Tapi because of the pandemic, so susah lah. Susah, ya. So I sekarang dah almost 9 months, 9 bulan I tak pulang. Dia 9 bulan, aku 2 tahun teman-teman belum pulang. Apa-apa yang penting keluarga sehat semuanya di rumah kan? Insyaallah. Amin. Salika, cita-cita kamu apa sih? Cita-cita? Kerja di Saudi. Kamu pengen punya apa? Kenapa kan? Why you work in Saudi? What you have planned? I mean, kamu punya cita-cita apa? I mean after Tak ada mana jadi pramugari ke apa? Ya, kenapa kamu sampai kerja keras gini? Tak ada memang kerja memang keras. Ya, jadi kamu tipikalnya ini ya, pekerja ya? Maksudnya tak mau diem di rumah ya? Jadi? Tak mau diem di rumah? Tak suka di rumah. Jadi ini Safika orangnya biarpun cantik, tapi orangnya enggak manja nih teman-teman. Sama aja. Ya. Sama ya? Apa enggak? Dia tipikalnya hebat, tangguh. Jadi kan tangguh tuh kuat. Tangguh. Strong, ya. Hmm. Jadi enggak cuma cantik tapi pinter dan tangguh. Tahan banting. Tahan banting. Kena bijak. Ya. Jadi teman-teman kalau cari istri kayak gini nih, udah cantik, pintar. Ya. Ada apa? Oh, tapi enggak bisa masak. Serius? Lu. Tadi aku udah kasih. Teman-teman, tadi aku udah kasih masakan Safika, ayam apa tuh? Ayam merah ya? Asam pedas. Enak. Asam pedas Johor. Hmm. Sama Melaka. Sama Melaka. Enak banget. Ya, sebenarnya enak kayak lebih. Ya, tapi pedas banget. Pedas. Aku nggak suka pedas teman-teman. Tapi enak banget, enak. Yang suka pedas, jos pokoknya. Tapi saya nggak aku fotoin tadi. Anyway, itulah Safika. Sekarang kau ada promo aku nggak nih? Enggak. Kita kan ada yang follower. Enggak, dia pembaiknya.
Iya lah. Semuanya baik. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Muter-muter lagi besok lah. Kalau sudah sama besok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ini lagi buat topi. Mau kasih namanya si Safika nih teman-teman di Amerika. Ini jualan topinya nih.